Ada yang mulai cincin kawin dan cincin pertunangan. Oh gitu. Masih ada sekarang? Masih, mau disita saya gak kasih. Mas batangan juga? Ada satu mas batangan kecil yang diberikan orang tua saya. Berapa beratnya? Saya lupa. 50 apa 100? Saya lupa yang mulia. Ini adalah tradisi yang mulia. Ketika anak pertama saya lahir, orang tua saya memberikan emas. Ini adalah tradisi kami warga etnis Tionghoa. Ketika anak lahir, neneknya, kakeknya memberikan emas ini. Dan itu yang disita oleh kejaksaan. Itu. Ada lagi yang belum saya tanyakan? Banyak sih. Enggak, yang disita oleh kejaksaan yang belum saya tanyakan. Tadi kan saudara protes kan, menyampaikan emas belum? Iya. Yang saya tanyakan, apa masih ada? Enggak yang mulia, pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya karena satu pun tidak ada. Ada yang mulia cincin kawin dan cincin pertunangan. Oh gitu. Masih ada sekarang? Masih, mau disita saya enggak kasih. Kenapa enggak dikasih? Karena itu cincin tunangan sama cincin kawin yang mulia. Sakral ya? Iya. Jangan lah, nanti takutnya hilang. Iya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang saudara terangkan? Udah yang mulia. Terangkan atau mungkin ada permintaan bagaimana? Silakan. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.